Halo kaum Harum, jumpa lagi di channel Pendekar Harum. Video ini dibuat di akhir bulan November tahun 2023, di mana bulan-bulan sebelumnya cukup didominasi oleh cuaca panas di hampir seluruh wilayah Indonesia. So, kalau panas kita biasanya pakai parfum yang aromanya fresh. Berhubung akhir-akhir ini sudah mulai turun hujan, walaupun musim hujannya sangat terlambat, akhirnya mulai ngelirik lagi tuh parfum yang aromanya manis. Dan kali ini aku akan bahas satu niche perfume dari Majuri yang Gold Noir. Seperti ini ya presentasi botolnya. Dan keunikan dari Majuri ini adalah dia bisa diisi ulang, bisa dibuka. Kemudian kalau misalnya botol yang ini udah habis, kamu bisa beli kemasan isi ulangnya saja untuk diisi ke botol ini. Tentu saja dengan harga yang lebih murah. Padahal kemasan yang ini sudah cukup murah. Untuk ukuran niche perfume dia nggak nyampe 1 juta rupiah. Seperti apa aromanya, sprayernya, kita coba. Bagus ya. Ini kalau cuaca dingin ataupun aku berkegiatan di ruangan AC, cukup sering aku pakai. Oh iya, botolnya ini nggak bisa dibalik ya posisinya ya. Harus tepat seperti ini baru bisa klik gitu. Jadi huruf M-nya ini harus seperti ini posisinya. Kalau nggak, dia nggak akan bisa ditutup dengan rapat sampai bunyi klik. Tuh, coba ya. Baru bisa kalau pas. Oke, kita coba aromanya. Karena udah sering aku pakai, yang pasti yang hidung aku tangkep adalah aroma cinnamon. Kemudian ada ambery dan juga ada fruity dari plum. Dan fase berikutnya di dry down kamu akan bisa mendapatkan aroma vanilla. Kemudian tonka bean. Kayaknya gitu deh ya, karena hidung aku belum cukup pro untuk menerjemahkan masing-masing satu note. Yang pasti parfum ini sangat cocok untuk cuaca sejuk atau dingin, occasion malam hari, atau bisa juga dipakai di kantor dengan catatan aktivitas kamu ada di ruangan AC yang dingin. Sempat ada yang bilang kalau ini mirip sama Kilian Angel's Hair. Kalau menurut hidungku sih enggak, walaupun arahnya sama. Jadi ada kenikmatan sendiri seperti note-note yang aku sebut tadi ya. Cinnamon, kemudian vanilla yang menghasilkan kesan gourmand. Oke? Dan parfum ini sempat go it. Dan sekarang udah muncul lagi di marketplace, ada salah satu toko yang menghadirkan beberapa varian dari Majuri ini, brand asal Prancis. Dan Gold Noir juga ada, kemasan refillnya kalau nggak salah juga ada. Jadi kalau kamu pengen nyobain niche perfume dengan harga yang terjangkau, ini bisa jadi salah satu pilihan tepat. Terutama cocok banget dipakai di musim penghujan, atau kalau kamu tinggal di daerah yang suasananya sejuk, ini pas banget. Terlebih lagi ini sudah masuk akhir November, buat kalian yang merayakan Natal, ini pas banget. Kalau di kulitku, performanya biasa aja, nggak yang strong banget, karena kulitku sendiri kebetulan termasuk pemakan parfum. Jadi di orang lain bisa terkesan kuat performanya, tapi di kulitku kebanyakan ya jadi biasa aja. Untuk parfum-parfum tertentu bisa juga berlaku kebalikannya. Itulah keunikan dari hubungan antara parfum dan kulit. Jadi kalau kamu mau mencoba bagaimana scentnya ataupun performanya di kulit kamu, belum tentu sama dengan aku, bisa testikan dulu kalau ada. Soalnya parfumnya sendiri jarang. Jadi kalau kamu tertarik sama parfum ini, mumpung ada sekarang, ntar kalau misalnya goib lagi, bisa nyesel. Sempet sih nge-hype sebentar di komunitas. Kalau aku pribadi sih suka ya. Kayaknya gitu dulu deh review singkatnya untuk niche perfume di bawah 1 juta rupiah dan bisa direview. This is Majuri Gold Noir. Try this out if you like it. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao!